Sama gue Taji dari Naviri Musik Kelapa Gading. Gue duduk kali ya. Kemarin kan gue sempet bilang kalau misalnya ada tipe vendor yang laris banget di Naviri. Satu hari itu bisa, gak satu 8. Hari ya. Yang 8. Itu mah bola-bola sebuah. Gue pikir yang itu juga, itu vendor juga. Itu bener juga, vendor satu hari 8 ya best gue. Tapi yang ini adalah gitar. Ini adalah gitar Fender Player Series. Yang ya, satu minggu itu rata-rata kita bisa jual 4-5. Untuk ukuran Fender harga 10 jutaan itu cukup. Oke. Dan gue mau nanya Bang Sigit, siap selaku produk spesialis nih, kepala produk spesialis dari Naviri Group. Berat banget iya, iya. Karena kan lu mengerti setiap seluk beluk knowledge yang ada di sini ya kan, lu tahu kan? Nah, kita dia mau tanya, apa sih yang ngebuat Fender Player Series ini itu sangat-sangat diminati? Mulai dari speknya, coba Bang Sigit. Ini guys salah satu mungkin kalau player series kan salah satu yang termurah lah ya. Iya. Untuk sekarang Fender, baru. Iya, untuk Meksiko-Meksiko. Meksiko-Meksiko. Nah, ini kelebihannya memang dibanding dengan Fender yang standar yang dulu. Oke. Okay. Standar dulu itu kelebihannya di fretnya. Fret? Sekarang dia 22. 22 fret. Ya. Okay. Kalau dulu kan 21 yang standar. Standar ya. Meksiko standar ya. Iya. Oke. Okay. Jadi ada kelebihannya dia bisa main sampai bawah lah ya. Untuk 22 fret. 22 fret. Nah, okay. Yang kedua dia dari saddle-nya nih. Saddle-nya dia make 2 point. 2-point tremolo. Oke. Oke. Kalau standar kan lu 6-point. Iya, betul. Tapi tatakannya masih vintage ya? Iya, tatakannya tetap vintage, tapi dia udah 2-point. Katanya kalau 2-point kan lebih stabil. Oh iya, ya itu kan? Benar, itu benar. Itu ya, faktanya. Itu lebih stabil. Okay. Terus dia ada tambahan fitur, biasanya ganti warna. Warnanya warna-warna baru kayak polar white, buttercream. Kalau dulu kan tight pull. Jadi perbedaan di standar sama di player series. Player series. Berpengaruh di warna juga. Betul, warna karena dulu kan nggak semua warna ada di standar. Kalau yang standar hitam, sunburst, terus Olympic white. Olympic white. Olympic white. Ini jatuhnya apa nih? Polar. Polar white. Putih banget. Iya, polar white. Oke. Okay. Dia okay. Juga terus ada single-single, ada humbucker single-singlenya satu warna. Dan ada Floyd Rose. Ada yang Floyd Rose juga yang terbarunya ada Floyd Rose, terus dia juga ada yang maple, ada yang Povero. Untuk pickup-nya sendiri? Alnico. Aniko, ini 5-way switch ya. Iya, 5 switch. Lalu apa lagi kira-kira? Kalau untuk lebih fitur yang dengan yang standar hampir sama semua. Hampir sama semua. Cuma perbedaan dia di fretnya, Di bridge sama pickup. Menurut saya sih itu perubahan yang cukup terasa ya, mengingat harganya ini kan 11. Ini 11 juta. Iya. Ini 11 juta. 11 juta. Dan ini baru ya. Baru, baru banget. Oh, nah itu kan perbedaan dengan Meksiko standar. Iya, iya. Nah ini kan ini made in mana nih? Meksiko. Made in Meksiko dong. Iya, karena bedanya sama made in USA itu di mana? Bedanya cuma satu. Di mana? Di setoknya aja. Ya, ini Meksiko tulisannya tuh. MX Max made in Meksiko. Kalau Amerika US. Corona Amerika. Iya, iya. Udah. Oh, jadi sesimpel itu. Sesimpel itu. Hanya jadi itu dia perbedaannya ya, Fender yang player series dengan standard series, iya. Meksiko dan Meksiko perbedaannya lebih dari satu. Lebih dari satu. Nah, perbedaan yang US sama Meksiko cuma satu. Di headstock. Di headstocknya. Emang Anda ini knowledge-nya sangat-sangat. Jadi gini, pemikiran Sigit tuh memudahkan apa-apa yang sulit. Kalau orang kan berpikir kayaknya Meksiko sama US tuh bedanya ini. Lo tuh merangkum. Bedanya di sini. Jadi headstock aja udah. Oke, di sini ya. Harganya jadi jauh. Harganya jadi jauh. Nah, ini kan untuk gitar elektrik ya, Fender ya. Kita berbicara ini adalah brand yang sangat luar biasa. Ini udah laku ya. Jadi enggak perlu kita coba karena kalau kamu mau ya udah laku. Gua ada gitar ini, Git. Ini tuh tadi baru laku. Iya. Baru laku lagi. Ini adalah laku yang kedua, tapi beda tipe sih. Kalau tadi kan yang seri paling tinggi. Top solid spruce, back and side solid mahogany. Betul. Ya, jadi bisa dibilang itu full solid. Nah, yang ini kan yang apa nih, Git? Ini serinya SQOE SMLT A900 SK. Jadi SK-nya itu ada buckle cut. Jadi setiap ada kode SK kayak S360T SK itu buckle cut. Lo bayangin. Artinya. Oke, jadi lo enggak perlu ragu beli gitar di sini karena orang ini tuh mengerti apa yang dia jual. Siap. Men. Orang ini tuh tahu berapa harganya, tipenya, dan juga kelebihannya, dan juga siap. Beri hormat.
gitu. Ya maksud gue gini, gitu. Lu tuh tahu banget apa yang lu jual, men. Yeah. Jadi lu kalau di saat lu memberikan advice, yeah, ya saran kepada orang itu secara karena kan dia punya online. Betul. Lu memberikan saran tuh ya lu didengar, men. Yeah, bukan kayak menipu, ini bagus padahal tidak bagus, enggak. Lu memang mengerti. Bagus. Ya. Jadi ini apa tadi, coba ulang? Ini SMLT A900 SK natural. Oke. Okay. Kelebihannya. Ini bodinya top solid spruce. Top solid spruce. Ya, back end side-nya rosewood. Back end side-nya pakai rosewood. Back end side-nya rosewood. Oke. Okay. Ya kan? Pick up-nya Fishman Prices Plus. Siap. Ya. Ini dia memakai abalon di apa ini namanya nih? Ya pokoknya bolongan-bolongan itulah ya. Bolongan itulah ya. Ini, nah ini juga dia memakai rosewood. Pakai rosewood juga. Dan untuk di neck-nya, fretboard-nya dia pakai rosewood, tapi rosewood juga inlay-nya inlay onta-onta ya. Jadi ini ada filosofinya, katanya dari perjalanan dari sini. Nah, kalau filosofinya ada di video sebelumnya. Ada filosofi sebelumnya. Ya. Oh. Ya kan? Dan ini harganya di Rp3.650.000. Rp3.650.000. Oke, include ya, include soft case. Include soft case ya. Dan lu bisa mendapatkan gitar dengan harga Rp3.600.000 tapi bodinya rosewood, bro. Back end setnya rosewood. Rosewood, bro. Ini rosewood nih. Ada juga yang A800, kalau yang mau mahogany ada di A800-nya. Ya, itu yang di mahogany. Ya. Ini rosewood yang menggunakan Fishman, dan ini gunanya buat apa sih, Bang Sigit? Ini supaya mempermudah kita. Jadi supaya tidak gampang sakit di sini. Tapi memang Anda bisa main gitar. Anda kan tidak bisa main gitar. Anda sok-sokan saja berbicara itu. Tapi saya bisa setting. Tapi Anda benar. Ini membuat saya tuh sangat-sangat nyaman sekali bermain gitar. Oh, tidak sakit. Ternyata ini sangat berpengaruh ya. Soalnya kalau nggak ada ini, biasanya di sini nih bisa saya main nempel-nempel. Pantesan saya pakai gitar-gitar yang lain setelah main, tangan saya sakit. Makanya beli SKOE. SKOE. Dan untuk suara akustik elektriknya gimana, Bang Sigit? Enak banget. Coba mainin dong. Kan tidak dicolok. Oh, nanti ada di video sebelumnya. Iya. Enggak, tapi gini. Kalau untuk suara akustik elektriknya, kita berbicara preamp. Betul. Oke. Dan di sini dia sudah ditanamkan Fishman Precise Plus. Oke. Jadi teman-teman pasti tahu lah ya, Fishman itu brand yang sangat dikenal di Indonesia, banyak juga ditaruh di gitar dan tipenya banyak. Tapi ini yang Precise Plus, dia mempunyai banyak fitur, ada volume, tuner, terus juga bass, middle, treble, ada bass di sini pilihannya, ada brilliant dan juga notes. Jadi bisa dipastikan untuk akustik elektriknya enak. Ya. Jadi bisa dibilang apa ya? Ini adalah perpaduan gitar yang dimainkannya enak, nyaman. Sound akustiknya juga enak ya, karena mau menggunakan Fishman. Betul. Dan harganya di Rp3.650.000. Jadi gini, lu mau nyari apa lagi sih? Iya, lu Rp3.650.000 dapat solid top. Oh, mungkin orang mau harga 3 juta tapi Martin. Oh, susah. Oh, Martin KW. Iya, Roy Martin. Enggak, Gading Martin. Gading Martin siapa? Jadi gitu maksudnya, lu mau apa lagi gitu. Lu suka dengan gitar yang harga dengan Martin atau Taylor, tapi harga 12 juta. Itu juga banyak yang nggak itu ya, solid top ya? Banyak! Nggak, jadi gitu kan pertanyaan, kan gue pengalaman kan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang kan. Gue mau dong gitar ini tapi harga 12 juta. Coba ada gitar top solid dengan back end set rosewood dengan begini-begini di harga 3 juta ini. Salah satu solusinya ini. Nah, itu solusinya, kita berbicara tentang ini, solusi. Jadi langsung aja dapetin gitar-gitar. Kalau misalnya kita mau cek koleksi ada di mana? Oh iya, untuk cek koleksi yang terbaru dari SKOE Galatasaray Chart itu ada di website kita naviriguitar.com. Naviriguitar. Di situ lengkap semua. Ya, lengkap. Oke ya. Jadi bisa langsung dapetin ya. Dapetin SKOE gitar di Naviri Musik Kelapa Gading. Tapi bener loh ini.